bareng teman sejalan dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saat ini Anda kembali menyaksikan Info Mudik bersama saya Nadila Saleh, masih di Cirebon, Jawa Barat. Nah pemirsa, malam ini saya akan menginformasikan terkait dengan pantauan arus mudik di lokasi saya mengabarkan saat ini, yaitu di arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat. Memang pantauan kami sejak pagi hingga malam hari ini, kondisi lalu lintas di arteri Pantura untuk jalur ataupun arah dari Jakarta menuju ke Jawa Timur ataupun Jawa Tengah ini memang terpantau begitu ramai, bahkan memang ada beberapa titik yang mengalami kemacetan. Hal ini juga selaras dengan data yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan yang mana menyebutkan bahwa memang terpantau sejak kemarin hingga hari ini volume kendaraan pemudik dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ini mengalami peningkatan seperti itu. Kemudian berdasarkan data dari Dinas Perhubungan ini menyebutkan bahwa per hari ini ataupun dari dini hari tadi hingga sore hari ini, tepatnya pada pukul 3, data kendaraan untuk roda 2 ini terpantau yang melewati jalur arteri Pantura ini yaitu sebanyak kurang lebih 24 ribu kendaraan roda 2 yang telah terpantau melewati jalur arteri di sini. Kemudian selain itu, selain data terkait dengan kendaraan roda 2 yang melintas, untuk roda 4 ataupun mobil pribadi yang melintas ini tercatat kurang lebih sebanyak 5 ribu kendaraan yang sudah melewati jalur arteri Pantura dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Memang hal ini juga selaras dengan informasi yang kami dapatkan ataupun pantauan kami sejak kemarin di arteri Pantura di sini seperti itu. Dan pemirsa, sementara demikian informasi info mudik yang dapat saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa dan selamat malam. Info mudik bareng teman sejalan dipersembahkan oleh